surat permohonan dari BPN untuk pengamanan pengukuran. Jelas ya? Jelas. Nah itu. Ya, jadi sekarang tahan belum BPN lain. Sabar dulu. Ini BPN ini. Bapak kalau nggak diajak ngomong. Sabar dulu BPN ngomong. Ini kan minta diamankan. Kok takut sih ngukur hak pemilik itu harus diamankan? Terus apa ceritanya? Tuh. Kalau kita ngukur hak kita sendiri kan? Kenapa kita harus minta pengawal dengan anggota bapak-bapak yang udah terlihat udah pangkat-pangkat gede kayak gini? Maaf nih Pak ya. Ya itu namanya kan gitu. Tapi kalau udah kawal kayak gini kan berarti kan ada sih melanggar hukum. Melanggar hukum nih Pak. Maaf nih. Karena saya bodoh hukum. Tapi ini udah hukum. Berarti kalau udah kawal anggota ini pastikan kami ini yang punya hak sini kan melanggar hukum. Nah dasar apa PPN ini mau ngukurin dasar apa? Ini yang pertanyakan. Bapak kan ngawal dia. Mengukur ini, nah dasar apa nanti PPN mengukur ini? Nanti seandainya kalau PPN yang ada dasar tetap saya tahan, maaf dulu. Kan hak kepemilikan tanah itu kan berdasarkan sertifikat. Nah itu, siapapun orang yang datang ke saya, Pak minta pengawalan, masa kita diam masyarakat? Kan artinya tetap kita berikan pelayanan pengamanan. Ya memang. Apa salah PPN minta pertolongan aparat hukum untuk diamankan? Iya, yang saya tanyakan, Pak, yang saya tanyakan ini, kok PPN mengukur ini dasarkan dia itu apa? Ya nanti, Bapak tanya dulu. Ya seandainya saya tahan nanti, Bapak nanti jangan kan apa itu, ya emosi gitu kan, tetap saya tahan nanti dia, tetap. Saya datang sini aja nggak emosi kok. Kami kan nggak tahu datang sini mana tanah sampean. Ya inilah semua ini. Ya nggak bisa, Pak, sini. Lah, panjang. Cerita. Data kami dulu, udah ada, dulu. Pak. Nanti dulu. Maka kami datang ke sini itu, taulah tapal batas tanah si A, si B, J itu kan paham. Kalau kami mana paham? Ya BPN. Karena institusi yang paham masalah perbatasan tanah kan BPN. Kami ngamankan supaya jangan ada miss. Antara tanah yang sudah diukur atau yang belum diukur itu masuk dalam ranah konflik. Maka kami datang jangan. Nanti ada ranah yang tidak konflik. Bapak ada sertifikat, kami ada sertifikat. Misalnya, sampean ada sertifikat si A, si B ada sertifikat, ya kita adu ke peradilan. Mana yang jadi Bapak siapa yang dua kali? Kita negara hukum, Pak. Sertifikat kita masih hukum. Pasti di dasarnya. Saya minta ini bekas kemenang Kapolda. Apa Kapolres Sumbawa? Yang menangani perkara hak milik kami. Kenapa tiba-tiba dah milik?